Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat walafiat. Dan malam ini ada momen luar biasa ya. Karena satu unit ANS akan berangkat malam ya. Di hari ini di terminal bus Kampung Rambutan ya. Waduh, kok bisa ya ANS berangkat malam? Apakah ada angkatan malam buat ANS ya? Dan sekarang udah jam 7 malam teman-teman, ANS ya siap berangkat malam ini juga menuju Bukit Tinggi teman-teman, membawa 21 orang rombongan ya. Jadi ada rombongan dari Jakarta Selatan yang membooking satu unit bus ANS ya, membooking satu buah bus ANS yang akan dibawa ke Bukit Tinggi ya. Ini rombongan ke Kota Padang, maaf ya, ke Kota Padang ya. Jadi rombongan ini 21 orang ini akan dibawa ke Kota Padang ya. 21 orang membooking satu unit bus Royal Executive Class. Wah, luar biasa ya. Jadi ini bukan trayek biasa ya, Bu. Ya, teman-teman, jadi ini bukan angkatan resmi ya, bukan keberangkatan biasa, teman-teman ya. Ini adalah angkatan rombongan untuk penumpang Jakarta Selatan ya, rombongan penumpang Jakarta Selatan yang mau ke Kota Padang ya. Jadi sengaja berangkat malam-malam sesuai request ya, karena informasinya biar sampai Sumbar Baratnya pagi ya. Karena ditenghitung estimasi perjalanan Jakarta Sumbar normal itu 36 jam ya. Jadi kalau berangkat jam 7 malam kemungkinan sampai Padang itu pagi hari ya, jam 7 malam, jam 7 pagi juga teman-teman. Ya jadi ini sesuai request oleh penumpangnya. Jadi walaupun penumpangnya 21 orang tapi dia membooking seluruh seatnya 30 seat ya. Dan usut punya usut ya, untuk tarifnya sendiri itu sekitar 18 juta teman-teman ya, untuk bisa menyewa bus ANS dari Jakarta ke Sumatera Barat full satu bus 30 seat leg rest teman-teman. Luar biasa. Dan yang bertugas kali ini ya, Nopin 36 ya, Nopin 36 ya, mungkin teman-teman tahu julukannya ya, mungkin teman-teman tahu julukannya. Dan ini salah satu unit terbarunya ANS ya, ya bulan Januari ya, yang dirilis Januari 2022 ya, yang ada alisnya. Kalau ada alisnya ini berarti yang ada coffee barnya teman-teman ya, ada smoking areanya di belakang. Luar biasa. Nah, di sini saya bersama Bang Aris. Halo Bang Aris. Ya, malam. Ini kok tiba-tiba ada berangkat malam? Ini ada apa nih Bang Aris nih, ceritanya Bang Aris? Ini ada customer kita 21 orang. Oh, customer 21 orang. Dia pengen ambil satu bis. Jadi alhamdulillah dari kantor terrealisasikan. Terrealisasi. Jadi bisa diambil satu bis. Tapi requestnya habis maghrib. Oh, ini sesuai requestnya berangkat habis iya, maghrib. Habis maghrib. Oh. Alhamdulillah ini ada mobilnya Pak kompor. Oh, oke, okay. Kebetulan lagi standby. Requestnya dari customer kita minta yang minibar. Oh, yang ada minibarnya ya. Oh iya 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 iya. Dari kantor di ACC. Berangkat malam ini tujuannya Padang Kota. Oh, tujuannya Padang Kota. Ya. Ini rombongan mana nih, Pak Bang Aris? Rombongan ibu-ibu ya. Ibu-ibu dalam rangka silaturahmi. Oh, silaturahmi. Lain saya nggak tahu. Oh, iya. Memang sengaja requestnya berangkatnya habis maghrib. Habis maghrib. Ya. Siap. Beliau milih yang ada requestnya ada minibar. Ada minibarnya. Alhamdulillah. Jadi kebetulan ANS ini jumlah bisnya banyak ya. Iya, alhamdulillah. Jadi Mas perpal. Oh iya. Jadi Bang Aris bisa menerima rombongan-rombongan juga ya? Siap. Boleh. Boleh ya? Boleh. Berapa nomor Bang Aris? Telepon langsung aja ke saya. Saya 0812. 0812 1911. 1911 7119. 7119. Itu termasuk WhatsApp. Termasuk WhatsApp juga. Ya. Terima kasih Bang Aris. Siap. Ya, tadi itu kita ngobrol dengan agen resminya ANS di Terminal Kampung Rambutan. Jadi ini adalah rombongan ibu-ibu ya.
Jadi nih ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu Bang Haris, semua. Ibu-ibu semua ya. Dalam rangka silaturahmi. Nah, ini bosnya ini. Oh, nih. Halo, Bos. Halo, Bu. Nah, ini ibunya ini. Ya, salam kenal, Bu, lagi. mau sholat dulu ya. Oh, itu ketua regunya. Nah, itu panitianya. Oh, panitianya. Ya, tuh teman-teman ya. Luar biasa. Jadi, ini salah satu momen yang luar biasa. Ya, jarang-jarang ANS bisa berangkat malam di Terminal Kampung Rambutan. Dan ternyata ini adalah momen khusus untuk mengangkut rombongan ibu-ibu dari Jakarta Selatan ya. Wah, rombongan ibu-ibu semua ya. Dari Jakarta Selatan menuju Kota Padang ya. Jadi, alhamdulillah request tadi mintanya yang ada minibar. Dan ternyata ANS memang ada beberapa unit yang ada minibarnya ya. Walaupun belum semua, tapi alhamdulillah terrealisasi. Dan unit ANS yang Mopin 36 inilah yang tersedia minibarnya ya. Nah, ini ada ketua panitia nih. Ibu, ya. Ngobrol-ngobrol sedikit, Bu, dengan ibu siapa? Mohon maaf, aku kenalin dari channel Ridwan Nurman YouTube. Ibu Cida. Ibu? Ibu Cida. Oh, ini dalam rangka apa nih, Bu? Dalam rangka studi tiru sekolah Padang Selatan. Oh, iya, iya. Oh, salah gitu. Salah satu sekolah di Bandung. Salah satu sekolah di Bandung. Oh, jadi ini guru semua ya? Iya, jadi kita habis kembali dari Bandung. Singgah satu malam di Jakarta. Singgah satu malam, lanjut ke Kota Padang. Oh, iya. Berapa orang nih, Bu? Ada 20 orang. 20 orang? Dengan kantor satu bus ANS. Oh! Mudah-mudahan ANS pilihan yang dapat buat kami ya. Oh, iya. Terpercaya kok. Tapi gimana? Antusias para rombongan? Alhamdulillah ya, senang-senang ya. Sesaat lagi berangkat ini, memang sengaja pesan berangkat malam ya? Sengaja minta berangkat malam, terus sekarang kata orang, kenapa kok pakai bus, kok nggak pakai pesawat, padahal ongkosnya hampir sama dengan pesawat ya. Terus? Gitu, karena kita ambil satu, kita cuma 20 kan, hampir 900-an ya, kita bagi ya. Iya, betul. Nah, jadi mah kawan-kawan pengen sekaligus lihat daerah-daerah. Iya. Pesawat melulu sekali-sekali naik bus lah ya. Nikmatin setiap provinsi. Saya coba menikmati pelayanan ANS. Oh. Apakah betul-betul prima apa enggak? Oh gitu. Wah, lagi diuji coba ini. Iya, benar. Ya, dites benar. Oke. Siap, persiapannya udah semua apa? Alhamdulillah kita ada yang sholat. Oh, ada lagi yang sholat. Terima kasih, Ibu. Semoga selamat sampai tujuan. Ya. Pengen coba kenapa deh tadi katanya naik bus kenapa? Biar bisa merasakan sensasinya ke Sumatera menggunakan bus ya. Apalagi sekarang kan bus udah enak-enak banget, udah nyaman-nyaman banget ya. Karena memang tadi nggak semuanya sih terisi ya, hanya 20 orang katanya. Kalau dibagi katanya ongkosnya 900 ribu seorang. Karena kan tarif ANS itu kan 625 ya, kalau dibagi-bagi ya per orang bisa 900 ribu. Tapi memang karena penasaran ya. Ya, daripada naik bus mulu kan, naik pesawat mulu bosen. Nah, dia mereka coba naik bus gimana rasanya. Mudah-mudahan puas ya. Biar bisa balik lagi naik bus ANS ya. Ini salah satu momen promosi yang luar biasa. Jadi biasanya kalau promosi itu kan dari mulut ke mulut ya. Nah, nanti kalau suaranya nyaman, enak kan pasti mereka semua kan pasti akan menginformasikan ke teman-teman yang lain. Dengan ibu apa tadi, Caca ya? Ibu Caca ya. Saya mau masuk tapi nggak enak hati, nggak apa-apa dari sini aja. Karena kalau teman-teman mau ngeliat fasilitasnya, pasti teman-teman udah pada tahu semua ya. ANS ini dengan 30 seat leg rest, ada AC, toilet, smoking area, ada minibar ya, dan lain-lainnya. Ini pilotnya. Ada Pak, dengan siapa Pak? Hah? Pak Edi Kompor, ya kalau saya kenal mungkin teman-teman yang lain belum kenal. Inilah sosok Pak Edi Kompor nih. Bagaimana Pak persiapannya Pak buat mengantar rombongan ini? Mobil sehat. Tinggal penumpangnya aja lagi ya. Ini karena bawa ibu-ibu, jadi harap berhati-hati Pak. Karena ini penumpangnya katanya jarang naik bus nih Pak. Ya, mungkin. Iya, orang-orang kantor, guru-guru semua, kepala sekolah semua. Libur. Tapi ini agak nggak terbiasa nggak sih Pak berangkat malam? Biasa kan berangkat pagi mulu, apa ada yang beda nggak? Ya, antara ada rombongan.
berangkat orang malam. Minta malam ya malam. Oh iya, apalagi katanya mintanya nyampenya pagi aja gitu kan. Jadi ya enggak terburu-buru. Jalan lancar. Amin, siap. Oke, ya tadi mudah-mudahan selamat sampai tujuan para ibu-ibu guru ya, 20 orang guru ya. Dan mudah-mudahan semuanya enggak enak hati soalnya ibu-ibu takut terganggu. Enggak apa-apa. Ibu-ibu mania. Oh iya, yuk. Kita. Oh, siap. Terima kasih. Yuk kita lirik-lirik yuk. Ya, ini. Ya, silakan Ibu. Nah, ini ada rombongan-rombongan ibu yang mau ke. Ya. Oh, Ibu Korwil, ya. Ibu izin channel YouTube Ridwan Nurman. Oh, iya. Aku orang Pariaman. Orang Pariaman, Ulaan. Ulaan. Iya. Oh, si cincin, di mana si cincin? Oh, ini orang Awak semua ini. Oh, semua orang Awak. Ini. Oh iya, ini ibu guru semua ini. Kepala sekolah. Tapi berarti udah suka naik bus dong berarti? Suka naik bus dong? Ya, baru kali ini. Oh, baru kali ini? Iya. Oh. Oh gitu. Iya kan ANS kan bus asli orang Awak. Iya. Ah, biar. Kami yang punya Padang Selatan. Iya. Gimana Bu? Kursinya nyaman atau? Nyaman. Oh, lain-lain ya? Kursinya sih nyaman di sini. Kursi nyaman ya? Iya. Oh, iya. Ada bantal. Iya, kan perjalanan estimasi 36 jam. Ada colokannya enggak di sini, Mas? Colokan USB ini? Oh, ada. Ini colokan USB. Iya. Nah, kalau mau minum ngopi ada dispenser di belakang kayaknya ada. Pokoknya hati-hati di jalan, Bu. Semoga menyenangkan perjalanannya, iya, Bu. Iya. Semoga bisa mampir ke Jakarta lagi. Makasih. Iya. Ya, tadi kita Ridwan Nurman, Ibu. Oh, iya. Ridwan Nurman. Nah, di searching aja di YouTube, ketik YouTube Ridwan Nurman. Nah, ada itu. Ada dong, nanti tayang insya Allah lusa tayang. Oh, lusa mau tayangnya? Antrian. Iya. Hati-hati ya, Mak. Iya. Ya. Tuh, jadi kepala sekolah semua loh ternyata ya. Oh, ada orang Awak semua. Lagi ada pekerjaan di Bandung tadi. Tepat jam 7 malam berangkat bus ANS. Semoga selamat sampai tujuan. Mr. Kompor membawa rombongan 20 kepala sekolah. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, jangan terlalu terburu-buru. Ya, target sampai lusa pagi ya. Perjalanan 36 jam kurang lebih. Hati-hati di perjalanan. Hati-hati, Pak. Ah, berangkat tepat jam 7 malam. Keren. Semoga ANS ada angkatan malam ya. Keren juga sih kalau ada angkatan malam nih. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.